Assalamualaikum, kembali di MotoGP 2023 bersama Marc Marquez, the King of Crash, karena si Marc Marquez ini terjatuh terus-terusan sehingga posisinya melorot di klasemen sementara MotoGP 2023. Kita sekarang berada di seri ketiga di Amerika, Circuit of the America. Kita akan mulai dari sirkuit Amerika ini. Kali ini kita persingkat untuk sesi Saturday. Kita langsung sesi kualifikasi sambil kita setel motor, settingan motor kita. Kali ini Marc Marquez harus mendapat poin agar bisa menjaga peluang untuk menjadi juara MotoGP. Welcome and good morning from Austin. Kita lihat posisi kondisi cuaca apa yang terjadi. Kita akan setting, coba mengutak-atik setting motor. Tampaknya cuaca cukup cerah. Kita akan lihat before entering the track, the choice of tire component to mount is fundamental. Ya, kalau cuacanya di atas 44 derajat Celsius, kita direkomendasikan untuk memakai kompon hard. Jadi kita untuk depan medium, untuk belakang kita pakai untuk depan kita pakai hard kompon. Ya, untuk rem depan semuanya bermaterial karbon. Berkarbon disc have to reach 200 derajat Celsius. Oke, tampaknya ini sudah cukup baik untuk remnya. Tidak perlu kita lakukan perubahan, langsung saja kita mulai. The team has just finished preparing the bike and the rider is ready to take to the track. Kita akan mulai Marc Marquez, Circuit of America. Apa-apa ini Marc Marquez sudah lebar. Kita doakan bersama-sama semoga Marc Marquez terjatuh. Saudara-saudara, belum apa-apa sudah terjatuh Marc Marquez. Tampaknya ini sirkuitnya akan sangat menyulitkan bagi Marc Marquez. Mm-hmm.
rem. Karena bisa mengakibatkan spin. Juga harus berhati-hati saat menarik kuas gas saat keluar dari tikungan. Waktu yang berhasil dibukukan oleh Marc Marquez. Kita lihat Marc Marquez ada di posisi ke-12. Masih bisa loloskah ke sesi kualifikasi berikutnya? Ternyata hujan, saudara-saudara. Kita harus menyiapkan strategi motor basah dan kering. Kita coba soft compound. Kita mulai race yang basah-basahan. The race officials give the okay. Riders have their eyes fixed firmly on the lights. Just a few more seconds and the Grand Prix of the Americas will. Race dari posisi belakang. Tidak mau mengambil resiko.
Franco Morbidelli. Senggol tadi hampir saja, untung masih bisa bertahan Mark Marquez. Posisi ke-9 ada Fabio Quartararo, Alex Rins masih berusaha untuk menyalip Mark Marquez. Fabio Quartararo di depan, sulit sekali untuk pertahankan posisi dari Alex Rins, tapi kita akan berusaha. Tikungan berikutnya kita akan ambil alih Brad Binder kayaknya, dan terjatuh Mark Marquez, King of Crash. Mark Marquez, dan Mark Marquez namanya kalau tidak terjatuh, saudara-saudara. Nakagami sodok dari belakang tadi. Kita lihat siapa tadi yang sodok dari belakang. Kali ini ikut barbar, banyak Marquez sudah kehabisan kesabaran. Terjatuh lagi Mark Marquez. Terjatuh lagi. Benar-benar motornya sudah habis si Mark Marquez, terpaksa harus meninggalkan race. While the riders enjoy a well-deserved lap of honor, memungkinkan lagi motornya untuk bisa dipakai. Ini ya Bastian, ini ada di posisi pertama tadi, masih Maverick Vinales pemimpin klasemen sementara MotoGP 2023. Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan Mark Marquez dengan motornya. Benar-benar terjadi di dunia nyata, Mark Marquez menjadi King of Crash.
The sky is cloudy, but the weather will hold up throughout the race. The circuit sementara cuaca dry. Juga tidak mendukung. Will help consumption levels, with many riders karena discarding soft tires and opting for medium tires on both the front and rear instead. Kita buat kita tanya engineer. Ini masalah Marc Marquez ada di posisi corner. Handlingnya atau ini ya ketika keluar dari tikungan. Kita lihat pemilihan ban, kita akan coba pakai medium, belakang medium juga. Kita mulai race. The race officials give the okay, riders have jadi Marc Marquez terjatuh lagi. Apanya tadi ditabrak dari belakang. Oh, Marc Marquez.
Dan Marc Marquez harus mengakhiri race Amerika karena benar-benar problem yang dialami oleh Marc Marquez pada motornya. Dan kita lihat Rider Championship Ferrari Finales masih berada di posisi pertama, sedangkan Marc Marquez ada di posisi ke-9. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan pada seri berikutnya di Spanyol. Sekian dari Mas Guru Gaming. Sampai jumpa dan salam.